Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Haha Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan ke Riau Garden ya teman-teman. Ini adalah sebuah tempat wisata baru yang berada di Kota Pekanbaru Riau ya. Nah, jadi kita baru pertama kali mau masuk ke sini. Kita mau coba lihat-lihat apa aja sih yang ada di Riau Garden ini. Nah, jadi Riau Garden ini terletak di Panam ya teman-teman, di Jalan Subrantas Panam, tepatnya itu di depan Ramayana Panam dan di samping Hotel Ayola First Point ya. Nah, itu yang di sebelah situ adalah Hotel Ayola First Point. Nah, gedung yang bertingkat itu adalah hotel ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau cari parkiran dulu. Nah, kita mau nyari parkiran. Nah, sepertinya Riau Garden ini masih dalam tahap pembangunan ya teman-teman. Nah, karena sampai ke belakang itu masih luas lagi lahannya. Oke, sekarang kita udah berada di dalam Riau Garden ya teman-teman. Jadi di sini itu ada terdapat panggung buat hiburan dan juga ada live musik ya teman-teman. Itu biasanya sore sampai malam. Nah, di sini juga disediakan banyak booth-booth makanan dan minuman yang kekinian ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa selfie-selfie ria karena terdapat banyak spot-spot foto yang cantik-cantik dan bagus-bagus. Nah, ini adalah versi Riau Garden di siang hari ya teman-teman. Nah, kalau malam itu terlihat lebih cantik lagi karena terdapat banyak lampu-lampu dan lampion-lampion yang dinyalakan kalau di malam hari. Nah, jadi teman-teman yang berkunjung ke Kota Pekanbaru bisa mampir di Riau Garden ini ya teman-teman ya, salah satu wisata yang lagi hits di Pekanbaru ya. Nah, kita lagi mau nyari-nyari kira-kira kita mau makan apa ya. Nah, di sini itu terdapat banyak pilihan makanan dan minuman yang lagi viral dan kekinian ya teman-teman. Nah, kalau malam hari itu lampion-lampionnya yang putih itu hidup ada lampunya teman-teman, jadi terlihat lebih cantik. Nah, lain kali kita kesininya malam hari ya. Sekarang kita bikin versi siang harinya dulu. Nah, jadi kalau teman-teman pergi ke Riau Garden ini bisa beli makanan di mana aja, terus disediakan tempat-tempat untuk santai, untuk bercengkrama dengan teman-teman maupun dengan keluarga ya. Cocok banget ini Riau Garden untuk teman-teman yang suntuk mau kemana, mau ke mall males atau mau kemana bingung ya, boleh datang ke Riau Garden ini. Nah, itu yang sebelah itu adalah hotel ya teman-teman ya. Nah, jadi ini juga lagi proses pembangunan ya teman-teman, kita nggak tahu ini lagi bangun apa ya, karena sepertinya memang masih banyak yang akan dibangun di Riau Garden ini karena kita lihat tanahnya pun masih luas ya teman-teman. Sepertinya kedepannya bakalan lebih bagus lagi ya. Nah, itu boothnya banyak banget ya. Jadi kita bisa pilih mau makan dan mau minum apa di sini. Bisa buat santai-santai bersama teman-teman maupun bersama keluarga tercinta ya. Nah, ini karena kami perginya menjelang sore ya teman-teman. Ini belum sore kali tapi menjelang sore, jadi belum terlalu ramai. Lain kali kita bikin versi malamnya ya, seperti apa penampakan dari Riau Garden ini kalau di malam hari. Oke, sekarang kita lanjut keliling-keliling di Riau Garden ini ya.
kira-kira kita mau makan apa. Nah, di pentas ini lagi diadakan fashion show ya teman-teman ya. Ada fashion show, jadi bisa sekalian untuk tempat acara-acara ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada musola. Jadi untuk teman-teman di sini jangan nggak usah khawatir karena tetap bisa melaksanakan ibadah ya teman-teman. Nah, kita lanjut jalan-jalan. Jadi ini lokasinya itu di Jalan Subrantas ya, Jalan Subrantas Panam. Kalau kita dari Simpang Panam menuju ke arah Arengka, itu lokasinya di sebelah kiri, di depan Ramayana Panam. Nah, ini juga ada jembatan ala-ala gitu ya teman-teman ya, untuk tempat-tempat spot-spot foto ya, tempat selfie-selfie ria bersama teman-teman. Ini lokasinya itu pas di pinggir jalan ya, jadi teman-teman nggak perlu takut nyasar karena posisinya pas di pinggir jalan raya Subrantas ya. Buat teman-teman yang berkunjung ke Kota Pekanbaru Riau, jangan lupa mampir di Riau Garden ini. Nah, itu dia teman-teman, yang di depan itu adalah Ramayana Panam. Nah, ini berada di seberang jalannya ya. Nah, di Riau Garden ini juga disediakan tempat parkir yang sangat luas ya teman-teman, baik itu untuk parkir motor maupun untuk parkir mobil. Itu adalah Hotel Ayola First Point. Jadi untuk masuknya, kalau kita tadi itu tidak diminta tiket masuk ya teman-teman, karena kita juga belum tahu. Kalau tadi sepertinya kita cuma untuk tiket parkir aja ya teman-teman ya. Nggak tahu kedepannya apakah pakai tiket masuk atau enggak, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Kita lihat aja. Sepertinya nanti kedepannya ini Riau Garden ini bakalan lebih bagus banget ya teman-teman. Sepertinya masih banyak yang ingin dibangun sama pemilik atau pengembangnya ini. Nah, itu adalah kantornya. Kantornya Riau Garden. Nah, itu yang di depan itu teman-teman. Nah, itu juga adalah tempat permainan anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau mau bawa anak-anak ke sini juga ada permainan buat anak-anak. Sepertinya juga di Riau Garden ini booth-boothnya masih ada yang kosong beberapa ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang ada berencana mau buka bisnis, boleh ditanya-tanya ke Riau Gardennya langsung ya teman-teman ya. Nah, sekarang cukup sampai di sini dulu kita videokan tentang Riau Garden ini. Nanti kita bikin versi malamnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau keluar dulu. Nah, tadi kita beli King Fruits ya teman-teman. Kita mau nyobain ini salah satu minuman yang ada di Riau Garden. Nah, sekarang kita mau keluar jalan-jalan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa juga untuk berkunjung ke Riau Garden yang berada di Kota Pekanbaru, Riau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.